competition challenges, yaitu rangkaian kompetisi antara beasiswa Jarum buat teman-teman menguji keberanian di saat kompetisi dan juga mencoba sesuatu yang baru. Nah, tema tahun ini memang kita sengaja ngambil keragaman Indonesia. Gak nyangka aja, karena kan karya saya dibanding dengan teman-teman kan beda sendiri gitu, gak sama gitu, jadi gak nyangka aja kalau karya saya yang terpilih jadi juara satu gitu. Pelajaran yang paling ngena bagi saya tuh kalau pengen berkarya yang paling penting itu konsisten ya, itu. Oke, menurut aku bagus sekali kompetisi ini. Dari vlog competition dari Best One Jarum ini kita bisa cari bibit-bibit unggul yang mungkin suatu hari bisa jadi the next content creator di Indonesia. Dan juga sekarang kan karena zamannya sosial media, jadi ini juga membantu untuk memberikan pengalaman buat teman-teman Best One. Ini loh caranya bikin vlog yang baik dan juga kesulitan-kesulitannya di mana sih? Gitu. Menurut gue ini event dari Best One Jarum atau Jarum Beasiswa Plus yang memang baru banget dan memang gimana ya, apa penting banget buat kedepannya gitu, dan apa ya, sangat bagus buat beasiswa-beasiswa yang baru gitu untuk mengasah potensi-potensi potensi lain yang ada dalam diri si beasiswa tersebut gitu.